penandatanganan perjanjian kerjasama beserta jajarannya. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balagung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan pajak bumi dan bangunan serta pajak progresif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Member 2013 diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih.
Bulani ngobrol-ngobrol dikit Bu biar enggak ngaku. Nah, gitu. Yeah. BCA ada belasan tahun, semua tahun pembayaran, jadi biaya dikenakan administrasi pada nasabah, kenyamanan. Dan nasabah mau, dia pergi, parkir gitu kan. Nah dulu kita berpikir dengan kenakan biaya, karena bank kesulitan, kalau biaya kan ada pemasukan. Dan yang kerjasama ini kita harapkan, semua bank, terutama Jakarta kan swasta cukup berperanan BCA, kita harapkan nanti semua pembayaran itu bisa lewat bank, termasuk nanti pajak kendaraan bermotor juga lewat. Ini akan membuat hidup orang lebih nyaman di Jakarta. Karena semua kita ini juga membantu BI sebetulnya untuk mengurangi penggunaan uang gila misalnya ya. Jadi semua akan menggunakan e-money. Jadi dengan cara seperti ini akan lebih baik. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dan nanti juga kita bisa kontrol. Kita sekarang pun kaki lima kami pun sudah kita paksakan pakai uang debit. Disponsori oleh BRI itu.
BCA sponsor juga saya kira. Boleh Pak. Untuk supaya buka, karena kita mau buka di banyak tempat, banyak jalan untuk dibuka untuk kaki lima night market. Ya kita mau membiasakan orang belanja di kaki lima pun pakai uang e-money. Ya kita bisa kontrol penghasilan berapa, nanti kita harapkan seluruh penduduk Jakarta yang ber-KTP harus punya rekening di bank. Sehingga semua bisa gunakan sistem transfer, bisa gunakan e-money. Nah, bus juga kita paksakan, nanti semua pemain kita gunakan seperti itu. Dan saya kira semua akan mengarah ke sana ya. Nah, kita juga harapkan ya bank kami, bank DKI bisa ya perbaiki lah IT-nya lah. Ya selama ini udah dibantu dari BRI, kita, BCA, kita dibantu juga dari Mandiri, BRI, semua bank kita bantu. Ya. Ya. Kita pengen terapkan non-cash transaksi, udah kerjasama dengan BPK. Nanti kita harapkan seluruh rekanan kami tidak boleh menarik uang lebih dari mungkin 10 juta atau berapa. Ya semua harus gunakan itu. Maka kalau saya usulan saya tidak boleh menarik lebih dari 1 kali UMP. Karena kamu tidak ada alasan, pegawai Anda semua bisa bukakan rekening bank. Dan kalau ini bisa dilakukan, kita berharap dari seluruh Indonesia tidak ada yang boleh menarik cash lebih dari 1 kali UMP misalnya. Jadi Anda tidak bisa korupsi, tidak bisa nitip. Anda mau belanja apapun harus bayar pakai bank, transaksi bank. Kalau Anda mengatakan saya butuh uang kecil, ya 1 kali UMP, jelas aturannya kok. Masa kamu menarik uang sampai lebih dari 1 kali UMP mau kemana gitu loh. Ya kalau ke nightclub mau bayar untuk hostasnya, saya nggak tahu lah itu ceritanya gimana, apa boleh debit atau tidak. Tapi kira-kira seperti itu konsepnya gitu. Bisa titip gitu Pak ya? Iya. Semua kartu kredit. Ini bedanya apa Pak dengan perjanjian yang terdahulu? Ini bedanya, dulu waktu dari pusat, itu semua nasabah bisa bayar hampir semua bank. Lalu begitu jatuh kepada tangan kami, ada kesalahpahaman sebetulnya terjadi waktu itu. Dari pihak BPK, dia mengira, saya nggak tahu kesalahpahaman saya kira, memberikan Rp1.500 per transaksi kepada bank, supaya semua bank itu mau ikut, pikiran awal. Justru yang terjadi, hampir semua bank tidak mau ikut. Kami juga tidak mengerti kenapa, kami berkira mau minta 5.000. Ternyata bukan, katanya Rp1.500, ternyata apa? Di dalam sistem pembukuan bank, kalau dia menerima uang dari kami, itu dianggap penghasilan. Makanya bagi bank lebih baik tidak ada penghasilan seperti itu, tidak perlu dipungut, tetapi bagi nasabah yang ingin membayar melalui bank, dikenakan biaya administrasi, sesuai ketentuan BI boleh. Nah itu tidak dikenakan pajak penghasilan, makanya sistem perbankannya itu tidak perlu diubah, sistem komputernya. Nah itu kesalahpaham itu baru saya sadar ketika makan siang ngobrol-ngobrol dengan orang BCA sebetulnya, baru saya kaget. Jadi saya berpikir hanya Bank DKI baik hati tidak mau mungut gitu loh. Justru tidak mau mungut, DKI keenakan, ya sistemnya lancar saja. Tidak perlu diubah sistemnya gitu. Nah ini kita jadi, ya kami bukan orang yang sempurna Superman lah. Kita kadang-kadang pikir terlalu pintar ngitungnya, terlalu baik hati, ternyata malah bank lebih sulit. Sekarang bank saja kalau bayar Telkom atau PLN ada yang 2.500 Pak ya, dipotong gitu loh. Nah, nasabah tinggal mikir, kalau saya merasa rugi bayar 2,5, saya mau datang bayar langsung, ya datang aja ke Bank DKI atau ke apa, ke Pos Giro atau mana gitu gitu ya. Nah, silakan ke kantor pos, tidak ada potongan. Ya, tapi kalau Anda merasa dia masih parkir capek, bayar. Rata-rata kok, kita bayar kartu kredit juga kan yang dikenakan 7.500. Nah, ke depan kita harapkan pemakaian uang non-cash ini akan meluas di seluruh DKI. Dan kalau kamu tidak pakai ini, mungkin karena susah transaksi, kecuali transaksi yang di bawah 1 kali UMP mungkin. Dan kalau seluruh Indonesia menerapkan ini, maka korupsi bisa kita tekan habis. Sekarang orang beli mobil pencentongan 2 miliar bisa pakai koper, pakai cash, gila ini. Nah ini tidak boleh lagi ada. Apalagi coba lihat, di Singapura cari pecahan $1.000, itu susah. Di Jakarta banyak, nyobok orang $1.000 itu langsung 9 juta itu. Itu persoalan kita, makanya nggak boleh ada cash. Kita pengen tekan korupsi-korupsi seperti itu. Ya. TV-nya beda-beda ya? Hah? Tergantung lah, kan bersaing dia. Ya. Saya kira umumnya 2.000 lah, saya kira. 2.000 lah. Kencing juga 2.000 sekarang.